Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Mustia Mawang pada kesempatan kali ini di malam Minggu yang sangat bagus ini. Video yang ingin saya sampaikan mengenai cara mengetahui deskripsi video yang ditampilkan di YouTube seperti itu. Misal kita ingin mencari sebuah informasi atau berita atau artikel atau tutorial dan yang lainnya di YouTube, di sini kita buka saja. Misalnya saya menggunakan komputer atau PC, di sini kita cari. Ini saya menggunakan mesin pencari Mozilla. Di sini sayanya kita cari video yang kita inginkan. Misal video saya sendiri, ini saya cari video Musdi Amawang RI. Penting juga mengetahui deskripsi YouTube yang dibuat oleh seseorang jika memang ada deskripsinya, karena biasanya di dalam deskripsi YouTube itu menampilkan informasi atau berita terkait video yang diuploadnya itu atau konten yang dibuatnya. Ini misal kita cari video saya, kita buka ini channel saya Musti Amang RI, kita buka ke video ini. Bisa pengisian capaian output ini saja saya buka seperti ini, bisa di YouTube. Ini bentuk tampilan PC atau laptop, biasanya deskripsi itu di bawah sini terletaknya seperti ini. Jika ini kita coba buka dengan akun yang lain saja, coba buka terlebih dahulu menggunakan akun, kita ganti saja akunnya supaya kelihatan. Saya buka akun Ahli Hikmah ini saja. Kita pause saja videonya di sini. Deskripsinya ini tadi, ini klik lebih banyak seperti itu, maka akan muncul jika memang konten ini dibuat deskripsinya oleh pembuat video atau kontennya. Biasanya menampilkan informasi terkait video yang diuploadnya ini. Seperti ini, saya coba buka video saya yang lainnya. Seperti ini, misal yang ini saja. Ini deskripsinya. Di sini misalnya ada informasi atau biasanya untuk tutorial ditampilkan informasinya beserta link unduhan atau download jika memang ada seperti ini. Ini bisa diklik warna biru seperti ini merupakan link download atau link alamat tertentu yang bisa diklik seperti ini. Tinggal klik saja maka akan terbuka link downloadnya ini, apakah ini merupakan suatu unduhan atau downloadan atau link terhadap situs tertentu. Di sini tadi ini tampilkan lebih sedikit, ini untuk versi komputer atau laptop. Untuk di HP biasanya tinggal klik seperti ini juga di bagian sininya,
maka akan terbuka ini tadi deskripsinya jika memang ada deskripsi yang dibuat oleh pembuat videonya seperti itu. Karena di deskripsi ini biasanya menampilkan informasi yang bisa kita baca untuk terkait dengan video ini, apalagi video tutorial. Biasanya sering sekali para pembuat video atau konten menampilkan informasi di bagian deskripsi YouTube ini untuk diberikan kepada para penonton videonya agar bisa lebih jelas dan maksud dari video yang dibuat itu. Seperti itu saja untuk mengetahui deskripsi video YouTube yang telah dibuat oleh para pembuat video. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan hilaf, mohon maaf. Ayang kata, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.